Coba dibalik. Kenapa gitu kita? Penasaran? Hah? Sudah. Mana rekamnya? Ya coba Mi kita rekam ini. Atau saya dekat-dekat ya? Tidak cocok Mi. Kamu yang dekat atau saya yang dekat sama kamu? Jangan. Hah? Ini yang ini suaranya ini. Oh gitu. Iya. Oh, biar di sini. Oh, salah memang kunu rek. Biar tidak anu biar di situ. Kita tambah besar kalau ini mic. Iya, makanya. Biar menghadap ke depan itu. Coba kan. Ini dekat-dekat mic itu. Ya apa? Harus suaraku lantang di oh iya ha kami orang-orang yang terkucil di dalam kamar. Dunia memicingkan sebelah matanya pada kami. Itu sebabnya kami tak mau bertatap muka. Karena kami tak mau dihina dan disakiti. Di dalam kamar kami juga bicara cinta. Di dalam kamar kami juga bisa berpolitik. Di dalam kamar kami tak menyakiti siapa-siapa. Di dalam kamar kami punya cinta dan cerita. Salam kamu aja. Saya tidak rugi ajaran itu. Awas gue. Komentarnya pas pengasar. Jangan kasih dekat sama yang bening nanti dia tercemar. Wah. Walat lu. Suruh ke sini. Ke sini kalau berani. Kasih Kiabi. Ketua Badan Lingkungan Hidup di Kuang. Ini sih Mbak kau mau mana? Malam ini sahabat Sulapa kita sementara berada di kediaman Bapak Tri Triastoto. Kalau di Radio Mesra itu di Ngopi Malam biasanya beliau ini dikenal dengan nama Bang Kramah. Malam ini kita akan ngopi malam, di mana di ngopi malam ini merupakan sesi yang ketiga setelah sebelumnya kita berada di ngopi malam untuk sesi yang pertama di Rumnas waktu itu di kediaman Bapak Sahran Himamaru. Lalu kemudian di ngopi malam sesi yang kedua kita berpindah tempat atau berpindah lokasi ke Jalan Damis di Sumpah Minangai di rumah Bapak Haji Palemui. Pak Haji Palemui adalah seorang tokoh teater.
Yang mungkin kita kenal dengan nama teaternya Petaji ya. Ya, Petaji. Direncanakan juga untuk malam ini beliau juga hadir untuk hadir di sini bersama kita semua, bergabung bersama teman-teman yang sudah hadir. Dapat kita gambarkan ini ada Pak Sahrani Mamaru, kemudian ada aktivis lingkungan hidup yang sekaligus ketua badan lingkungan hidup itu ada Puang Kelebu. Kemudian ada Rusdi dari Rumah Balada Indonesia. Teman-teman, ada Ahmad Kawawan, sastrawan lokal kita. Teman-teman dari kru Selapa juga hadir di sini. Nanti akan memberikan persembahan-persembahan terbaik. Teman-teman juga dari Netgood People juga hadir di malam ini. Oh ya, sahabat Selapa. Kita informasikan juga nanti kalau di malam ini kita akan berbagi hadiah, berbagi voucher untuk teman-teman Sulapa yang mendengarkan atau menyaksikan tontonan live kita ini. Ada disiapkan voucher Rp50.000 untuk nanti diberikan kepada sahabat-sahabat Sulapa yang sementara menonton. Nanti bagaimana cara mendapatkan vouchernya, pastikan untuk tetap bergabung bersama kami di live kita di Ngopi Malam untuk sesi yang ketiga ini. Jadi ini adalah settingan panggung yang memang dibuat sangat kreatif oleh teman-teman dari tim Ngopi Malam. Ya, banyak sekali buku-buku karya sendiri juga dihadirkan di sini. Termasuk ada karya Pak Tri Astoto Kodari. Judulnya adalah Kitab Laut. Ya, ini sementara kita masih dalam persiapan, teman-teman, sahabat-sahabat Sulapa. Bisa kita lihat tuan rumah kita malam hari ini ada Pak Tri Astoto Kodari. Berbicara mengenai sastra, beliau adalah memang empunya untuk sastra, puisi dan sebagainya. Sekedar informasi untuk teman-teman Sulapa semua, sahabat Sulapa, Ngopi Malam adalah sebuah program yang dulunya digagas oleh dua orang sastrawan Parepare, yaitu Pak Tri Astoto dan Pak Sahran Himamaru. Bergabung juga ada sastrawan muda kita, ada Pak Ahmad Kawan juga bergabung di sini. Kemudian mengisi, ya, sehe untuk Pak Ahmad. Ya. Program ini dulunya sebelum pandemi COVID-19 disiarkan di Radio Mesra di setiap hari Kamis malam atau malam Jumat dengan rangkaian-rangkaian puisi yang pasti dibawakan oleh Pak Tri Astoto Kodari. Jadi masih terus persiapan untuk malam ini di rumah kediaman Pak Tri Astoto untuk persiapan kita untuk ngobrol puisi. Jadi ngopi atau ngobrol puisi. Ini ada kolaborasi dari teman-teman, ada dari Sulapa dan juga teman-teman Netgood People. Ya, persiapan Ngopi Malam masih terus disiapkan dari teman-teman yang ada di sini. Ada Ahmad Kohawan dan ada Puang Kelebu. Nah, ini juga ada Ustaz andalan kita. Ya, wah, ada salam dari Ambologo, Pak Ustaz. Salam. Iya, salam Aki Kare. Kenapa? Kenapa katanya tidak kesini? Kenapa tidak kesini? Om Al, nimur-nimur gabung sama anak minum-minum kopi sama Sulapa Channel ini. Ya. Ini. Awe nureku, rindu tebal kak nure, wede sisa nengka mau hubungi kak. Nengka mau apa tuh anu kok ini? Angat toka rurekku.
Jarang, insya Allah ada hikmahnya juga. Istilahnya nikmat pada akhirnya nanti, pada saat selesai ini pandemi ini. Kalau gue sehat ki, panjang umur ki, diberi lapang rezeki, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, itu aja. Pak Ahmad mungkin pesan-pesan untuk penonton selapa. Salam ngopi malam, jaga jarak, jangan teman-teman di sini tidak disiplin, malas banget ya. Oke, siap. Iya, oke. Okay. Kita siapkan untuk teman-teman. Boleh mungkin Fadil mungkin boleh. Minta tolong. Jadi saya sama Anu.